Ya, betul, betul ya. Begitu panjang perjalanan mereka untuk Februari ini, Pak Jo. Februari ini, karena harus melewati step by step-nya ya. Betul sekali. Motivasi ya, supaya bukan hanya tadi tidak berhenti sampai di sini. Habis lulusan dari ISKON, insya Allah ini akan terjaga karena kita menggunakan metode tilawati, sehingga dari pelafalannya makhrijul hurufnya, insya Allah bukan hanya sekedar hafal, tapi mereka itu akan lebih menguasai dari segi tilawahnya, juga dari makhrijul hurufnya, insya Allah ini akan lebih baik lagi daripada hanya sekedar menghafal tanpa mengabaikan makhrijul huruf seperti itu. Alhamdulillah, harapan kami dari SD ISKON Islam School, mudah-mudahan lulusannya itu bisa, terutama ya, awal dulu bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Dan dalam hal ini, insya Allah, mudah-mudahan hari ini mereka menjadi pemuda, mudah-mudahan di tahun yang akan datang dan kedepannya itu bisa menjadi seorang pemimpin masa depan. Ya, seperti itu. Nomor soalnya 21. Sebutan kami banggakan seluruh para tamu undangan beserta orang tua. Saya ibu dari Muhammad Damar Aditya, kelas 6A. Alhamdulillah, Anana Damar udah sekarang juz 29. Alhamdulillah untuk acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya perwakilan dari PMG mengucapkan terima kasih semua ke orang tua murid, peserta yang mengikuti acara hari ini. Dan sekalian ya, dengan acaranya bazar ini alhamdulillah dilancarkan. Harapan dari saya khususnya untuk anak saya sendiri itu mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Semoga hafalannya bertambah lagi. Dan kepada guru-guru, terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini, menjadi Damar bisa lebih baik lagi.